Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game indie yang bertajuk Roger, a Spanish Horror Experience. Game ni dibuat oleh orang Spanyol. Gamenya game horror Spanyol. Tanpa buang masa, let's go. Pop. Let's go. Aku tak tahu Spanyol punya horror macam mana. Malaysia punya horror pun kita tak tahu. Apatah lagi Spanyol lah. Your friend has been missing for days. The only clue she has left you is a note in the room with the address. Okay, so kawan kita hilang. Senang cerita. Okay, and then kita pergi rumah kawan kita lebih kurang, I guess. So yeah, sepatutnya hari ni aku record game lain, tapi tak boleh, ada problem sikit. So takpelah kan. Okay, right hole, right click. Look in detail. Oh, kita boleh zoom. Aku terkejut siap bunyi kipas aku kat tepi. Okay, right, kita boleh zoom. Oh, ni horror experience guys. So ready eh untuk jump scare ke apa. Boleh lalu ke tak? Boleh crouch? Yes, tak boleh. So kita kena, oh, boleh tekan switch lampu. Oh, ada orang datang. Siapa? Left click, ring the bell. Oh, okay, okay. Assalamualaikum, ada orang ke? Tak ada nampaknya. Oh, dia dah terbuka, baik. Oh, so ini lift tadi, kita nak pergi bilik ataupun rumah kawan kita, iaitu di bilik 3A. Aku nampak flashlight. Middle click. Middle click aku tak berfungsi ke apa? Finally. Apa dia tu? X. Oh, X lah. Aku macam nak hancur lah middle click aku. Okay, so kita ada first bilik. Ataupun ini adalah dapur. Okay, sound dia macam tak padu eh. Alright. Harap-harap lagu ni tak copyright. Jangan. Pisau, kunci. Yes. So kita dapat kunci. Bye-bye lagu Spanyol. Takde, tu bukan horror. Tu maybe gambar queen je. Alright. So kawan kita hilang eh, bukan mati. Tapi aku rasa kawan kita dah mati kot. Tandas. Cermin. Ada note. Tak tahu dia tulis apa. Ada dah tu kan. Dia bagi tahu something. So ini ke kuncinya? Bukan. Kita kena cari kunci lain pula. So kita akan gerak pergi sini. Aku rasa kunci tu untuk bilik tadi tu kot. Bilik yang belakang tadi. Kita boleh masuk sini. Oh, kita guna kunci untuk bilik tu. Nice. Okay, rak dia dah ni. Oh, ni semua note-note ni aku tak nampak sebab dia tulis apa tau. More convinced than ever my crusade. Dia ni makan pil. Selalulah game-game horror macam ni suka makan pil. Oh, nampak ni penuh pil. Weh, bahayalah. Jangan dimakan pilnya. So kita ada Jesus di situ. Bunyi apa tu? Hold middle click. Recharge battery. Oh. Oh dah, okay. Weh, ini main menu tadi. Misai kontot. Kita ada diary. Dan juga next kunci. Aku dah risau ni, bunyi pelik-pelik ni. Yes. So kita kena pay attention dengan gambar-gambar yang dikata Jesus ni sebagai clue. Aku call apa? It doesn't work. Of course lah. Meow. So kita ikut je darah ni pergi mana. Itu dia. Jangan. Tapi bunyi dia tak berapa padu sangat lah. Okay. Tak berapa dengar sangat. Ni. Yes. Kita jumpa dah kunci. Clue dia mengatakan kunci di belakang Jesus. Ni apa benda daging-daging. Ni aku tahu nak buat apa. Right. Ni aku tahu nak buat apa. So sekarang kita dah ada kunci. Kita akan pergi ke bilik yang mana aku tak buka lagi. Iaitu bilik ni. Here we go. Aku assume ni bilik last sebab ini bilik yang aku belum buka lagi. Gambar. Dan juga read clue. Ignorant mind like an empty bookshelf. That what separate the sheer from my vision. My crusade for the redemption of Spain. Bookshelf. Right? Ni dia. Yup. Aku dah agak ada secret belakang ni. Mesti punya.
Aku tengah layan-layan, tiba-tiba ada orang bawa ni. Oh, dia dah start dah, dia start dah guys. Dah start dah. Dia dah start mantul, dia dah start mantul lah. Mantul lampu. So, aku akan pergi belah kiri dulu. Sebab aku nak tengok kenapa dia datang dari sini. Ya, ini semua Kristian yang aku tak tahu. So, macam biasa kita ikut darah. Oh, kawan kita dah kena bunuh kot. Dengan... Oh, ini organ manusia betul ke apa ni? Oh, oh. Ada eksperimen kat sini. Oh, oh. Mayat. Ada orang dalam ni kot. Ada orang kot dalam ni. Ini tempat penyiksaan weh. Kalau akulah sebenar-benarnya aku dah gerak dah ni. Just four notes of the glorious melody of the fatherland are enough to unblock the truth. Just four notes. Four notes. Oh ni, four notes. Ini dia. Ada benda terbuka. Sudah pastinya benda terbuka itu adalah pintu itu. So, empat note Spanish kita dah main. So, sekarang ni kita teruskan perjalanan kita. Dan harap-harap. Oh, oh, oh. Charge, 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 charge. Flashlight ni penting. Kalau tak, kita tak nampak jalan. So, dia bukan middle mouse eh. Dia kena pakai X. Untuk charge. So, dia dah buka, I guess. Wow, wow. Aku mati. Aku bukan boleh lari pun. So buka-buka tu terus lari. Macam tu. Lari lu eh. Keluar, keluar, keluar. Dikejar, dikejar, dikejar. Wah! Keluar, keluar. Lari, lari, lari. Wah! Lari, lari, keluar. Lift, lift, lift. Kecaulah. Lari ke mana siap? Terkejut aku gila. Last tu. Oh, yang tu memang ending dia. Kau jangan game. Jangan buat aku macam tu game. Aku terkejut. Alright. What a game weh. So game ni game pendek je. The Spanish Horror Experience. Rojo. Dia mula-mula dia build up tu yang biasa. Lepas tu dah ujung-ujung tu jump scare dia tak adalah banyak sangat. Tapi dia punya perasaan takut tu yang menyebabkan aku macam risau kan. Benda tu nak datang daripada arah mana. Apapun harap-harap korang enjoy. Sepatutnya hari ni ada konten lain. Tapi entahlah, PC aku buat problem. So aku letak je lah game ni. Hopefully korang enjoy. Kalau korang suka dengan video ni, korang like. Kalau korang suka, korang subscribe. Memang membantu aku sangat. Dan juga korang komen kat bawah. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.